Oke, ini Ustaz Zamzuri. Kembali lagi bersama aku Nova Fitria Direction with me. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Di video kali ini aku bakalan mereaction keadaan sholat tarawih di Baitur Rahman Banda Aceh ya. Katanya 10.000 lebih jamaah yang datang ke sana untuk sholat tarawih ya. Ini malam pertama, katanya malam pertama 1 Ramadan ya, 1442 Hijriah di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh ya, Banda Aceh tentunya. Oke, gimana sih, penasaran kan gimana sih padatnya itu Masjid Raya Baitur Rahman, sepadat itu 10.000 lebih jamaah yang datang walaupun dalam kondisi seperti ini ya, corona gitu kan. Tapi orang ya namanya beribadah ya, apalagi Ramadan pertama pasti itu banyak yang ke masjid gitu. Karena kalau nggak masjid, karena kalau nggak ke masjid itu rasanya kayak nggak afdol gitu ya. Oke, sebelum ke videonya, gimana suasana di sana? Seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu channel aku di bawah sini, dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku, dan aku bisa semangat lagi buat videonya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di bawah sini, nanti aku kasih linknya di description box. Dan jangan lupa untuk juga add Facebook kami di sini. Oke, okay? Oke, langsung aja ke videonya ya. Oke, okay. Ini dari channelnya Perkusi Aceh ya. Kalian jangan lupa untuk subscribe channel mereka juga, nanti aku kasih linknya di description box juga. Apa ini ya, pukul 8 para jamaah sudah tiba. Masya Allah rame ya, sungguh luar biasa sampai udah di luar ya sholatnya. Ini sangat-sangat, ini emang betulan rame kali sih ini. Oke, ceramah ya. Semoga disehatkan kalian semua, tidak ada penyakit apapun karena telah menjalankan ibadah. Aku sampai teplongo lihatnya karena itu rame banget gitu. Emang beneran rame ya, kalian bisa lihat tuh. Oke, ini Ustaz Zamzuri. Semoga corona dijauh-jauhkan, pergi sana corona biar orang
beribadah pun aman gitu, nggak takut-takut lagi datang ke masjid. Tapi emang Aceh luar biasa sih, nggak ada takutnya. Emang ya kayak mana ya, dibilang ngapain takut gitu, namanya kita mau beribadah gitu kan. Tapi ya harus jaga-jaga juga gitu. Yang penting kita udah mengikuti protokol, cuci tangan, pakai masker gitu kan. Ini kalau sholat gini ya gak apa-apa lah, ya gak berjarak 1 meter ya kan, namanya juga padat gitu. Dia gak kenapa-kenapa kok. Longok lo liatnya, karena ini memang betul-betulan ramai kali. Kalau dulu ya di cantik ini memang masjidnya ini. Oke, jadi itu dia videonya, suasana ya di Banda Aceh ya. Sangat mengharukan, emang the real 10.000 lebih jamaah karena itu ramai kali ya. Dalam kondisi seperti ini kita membayangkan jamaah, pokoknya itu is the best lah buat aku, is the best banget. Sangat-sangat terharu lah aku liatnya. Kalau di Medan ini dulu sebelum ada corona, Masjid Raya, Masjid Agung tuh ramai kali, tapi semenjak ada corona ini semakin menipis orang untuk beribadah ke masjid ya, karena mungkin orang takut gitu kan. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak takut gitu kena corona gitu. Bukan sepele, bukan, kita juga menjaga gitu. Tapi kalau untuk beribadah datang ke masjid, aku nggak takut gitu. Oke, mungkin itu aja ya video aku hari ini. Kurang dan lebih aku minta maaf kalau ada kesalahan aku ngomong. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu informasi ini, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.